kena. Akhirnya kena juga teman-teman. Akhirnya kena juga teman-teman. Mantap. Wih, ditarik kencang. Ketemu Maning Ngaronyong channel Mancing Maning, apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya mau mancing inilah lagi. Spotnya di daerah Punggur ya, Danau Duriangkang, masuknya di pete-pete, masuknya jalannya itu dari hutan. Pinggir jalan sampai ke dalam sini itu ekstrim banget. Lewatin hutan, jalannya berliku-liku, naik turun bebatuan. Jadi saya sengaja tidak ngambil gambar di perjalanan. Takut jatuh. Nah. Takut jatuh. Dan saya di sini bersama Mas Trimo. Nah, ini. Mas Trimo ini yang selalu menemanin saya mancing. Dan nanti spotnya itu paling ujung sana, teman-teman. Oh. Bibit nila, bibit nila. Bibit nila. Paling ujung sana dan saya nanti akan mau menyeberangnya ke sana. Oke, teman-teman. Buat sahabat mancing yang sebelum saya melanjutkan jalan ke sana, menuju ke sana, jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like dan pencet tombol subscribe-nya ya, biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi. Oke, kita langsung menuju spot sana itu, paling ujung seberang sana. Kita langsung mainkan. Oke, let's teman-teman. Go. Itu Mas Trimonya sudah duluan dari sebelah sana. Jadi saya menyusul dari belakang. Tuh, sebelah sana itu Mas Trimo. Dan spotnya nanti paling ujung sana itu, teman-teman. Jadi saya mau nyebrangin ya. Nyebrangin danau. Kita lewat sini, teman-teman. Alhamdulillah, tidak naik lagi teman-teman. Tadi saya paling ujung, motor saya itu sebelah sana. We'll be right back.
Oke, teman-teman. Sebelum mulai mancing, ini saya mau menunjukkan settingannya, teman-teman ya. Settingannya ini paling atas sekali, ini ada stopper. Ini stoppernya yang ukuran S, teman-teman. Ukuran S, dan senarnya saya menggunakan 18 LB yang paling kecil, teman-teman ya. Ini ada stopper paling atas, dan di bawah stoppernya ada ini pelampung anti badai. Dan di bawah pelampung ada stopper lagi. Ini stopper, ini pelampung, nah ini stopper lagi, dan di bawah stopper ada pemberat nih. Ini pemberatnya sesuaikan sama pelampungnya, disesuaikan. Jadi kalau pemberatnya terlalu ringan ditambahin dikit lagi, kalau terlalu berat kan otomatis ininya tenggelam pelampungnya, jadi nanti dikurangin lagi yang kecil gitu, jadi biar seimbang. Dan dari pemberat ini saya nanti pasang mata kail ya sebelah sini. Oke teman-teman, kita pasang mata kail. Dan mata kail yang saya gunakan, mata kail ini silver nomor 7. Ini biasa saya pakai nomor 7 ya, yang karbon. Oke, kita pasang mata kail dulu, teman-teman. Ini cara masangnya. Jadi saya biasa masukin dulu ya. Cara masangnya, masukin dulu. Begini. Tarik ke atas, lalu diikat di sini. 4, 5. Oke, 5 aja, teman-teman. Tarik. Oke. Kuat jadinya nanti. Ini pemberat, ini mata kail. Tinggal potong ininya nanti, teman-teman ya. Oke. Ini mata kail nomor 7, teman-teman. Kita langsung mainkan. Sampai kelem berarti. Tunggu ditenggelamkan, betul-betul ditenggelamkan. Lep. Baru langsung ditarik. Kalau masih separoh pelampungnya itu masih belum. Kena. Akhirnya kena juga teman-teman. Mantap. Wih, ditarik kencang. Josh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, teman-teman, ini strike-nya ini. Akhirnya mau makan juga, teman-teman. Oke, katanya di sini itu susah makannya. Sekali aku coba, langsung strike di sini. Mantap. Kita lanjutkan. Josh Barkotop. Alhamdulillah. Tunggu tenggelam dulu ya, Doh ya. Josh. Dua kosong, satu kosong, sama Dodo, sama Trimo.
Oke, kita mainkan lagi teman-teman. Cari babonnya ya. Mudah-mudahan babonnya ada yang mau makan. Ini kayaknya nih. Gede dong ya nih, Dok. Ayo Neng, makan Neng. Tarik. Tarik. Kena. Josh. Waduh. Nguling-nguling ya. Oke, teman-teman. Ini nih agak kecilan dikit ya daripada yang tadi, tapi lumayan lah. Oke, yang penting setrek. Mancing maning. Mantap. Nah, ini spotnya itu di di mana ya? Di pete-pete masuknya di daerah Punggur. Spotnya terus sembunyi ini, teman-teman, di teluk. Jarang orang yang nampak. Cuman di sini yang tahu itu Mas Dodo aja ini. Spesialis ikan lohan, ikan nila. Oke, kita mainkan lagi teman-teman. Oke, kita mainkan lagi teman-teman. Nah, di sini nih. Posisinya di depan saya. Pas di depan saya. Gak usah jauh-jauh. Ini cuacanya ini hujan ya teman-teman. Di sebelah sana udah hujan lebat paling ujung. Dan ikannya mau pada makan. Kalau hujan biasanya ikannya lapar. Ya Mas Dodo ya. Nah, ya. Ya. Oke. Okay. Yuk. Tarik maning. Kena maning. Wih, Josh. Ih, nguling-nguling. Wis sampe nembu apa? Hajar bae ya kan. Penting setrek. Mancing-mancing. Mantap. Wis mana tarikannya kenceng kayak lohan. Josh pokoknya lah. Top Marco top. Oke, kita mainkan lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya udah mulai kencang. Yuk, yang gede mana? Terik pak. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Setrek maning teman-teman. Oke. Mancing maning. Mantap. Ini tadi hujan lebat kali teman-teman. Jadi sementara saya istirahat aja dulu di gubuk ya. Ini udah mulai reda. Jadi saya mulai mancing lagi. Baru lempar langsung setrek. Mungkin lapar ya kalau habis hujan ya. Ini hujan rintik-rintik. Oke, kita lanjut. Mancing maning. Mantap. Alhamdulillah. Strek lagi nih teman-teman. Oke. Mancing maning. Mantap.
Oke, mungkin saya kali ini cuma jadi chip saja. Kalau ada salah dan hilap, mohon maaf ya, karena tadi habis kehujanan, kayaknya udah nggak mau makan lagi. Jadi mungkin bisa dilanjut besok lagi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat sahabat mancing yang sudah menonton video saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang buat sahabat mancing yang baru bergabung. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya dan subscribe-nya biar bisa menonton video saya yang akan datang. Oke, mancing maning.